Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke segmen Pilihan Nisa bersama saya, Nisa K. Minggu ini sebenarnya banyak permintaan untuk suruh Nisa kongsikan aplikasi-aplikasi Pilihan Nisa dalam menyunting video. Saksikan. Aplikasi yang Nisa nak kongsikan yang pertama adalah antara aplikasi yang utama Nisa gunakan dalam menyunting video, iaitu aplikasi iMovie. Sebenarnya aplikasi ini hanya ada pada peranti Apple, iaitu iPhone ataupun iPad ataupun pada iPod dan juga pada MacBook. Kenapa ni saya kongsikan aplikasi iMovie ni? Sebab iMovie ni dah tersedia dalam telefon pintar dan itu yang antara aplikasi pertama menyunting video yang Nisa gunakan. Dan pada pendapat Nisa, aplikasi iMovie ini sangat-sangat mudah digunakan, sangat mudah dipahami dan segala-galanya agak user-friendly, mesra pengguna, di mana Nisa tak rasa Nisa perlu teroka banyak sangat pada aplikasi ini untuk mengetahui bagaimana cara-cara untuk menyunting video. Mudah saja apabila anda buka, anda pilih untuk menyunting video ataupun trailer-trailer ni macam pendek sikit. Cuma tekan butang tambah tu untuk dapatkan anda punya media ataupun material di bahagian video dan anda boleh tambah mana-mana footage yang anda dah ada ataupun dah rakam dalam telefon pintar anda. Okey, kemudian anda cuma perlu tambah-tambah-tambah dan anda boleh susun kembali footage tersebut, mana yang nak bawa ke depan, mana nak bawa ke belakang. Anda cuma perlu tekan pada footage ataupun pada video yang anda mahukan dan drag ke hadapan ataupun ke belakang. Kemudian anda boleh tetapkan nak berapa lama, anda boleh cut, crop dan bagi Nisa fungsi-fungsi suntingan yang agak normal, yang agak asas ada pada iMovie pada telefon pintar ini. iMovie yang ada pada peranti Apple anda seperti mobile punya peranti, seperti iPhone, sebenarnya sangat-sangat berbeza dengan apa yang ada pada MacBook atau iMac sebab ianya lebih banyak fungsi dan lebih banyak untuk anda membantu anda mengedit video dengan lebih baik. Tapi biasalah, apa benda yang ada pada telefon pintar ni semestinya sesuatu yang lebih simple, yang lebih mudah dan lebih pantas untuk kita menyunting video. Baiklah, seterusnya aplikasi pilihan Nisa untuk suntingan video adalah KineMaster. Aplikasi ini sedikit advance ataupun sedikit lebih berbanding aplikasi asas yang ada fungsi-fungsinya pada iMovie tadi. Lebih membuatkan kita rasa lebih professional sikit lah kot nak edit video. Kita cuma perlu tekan butang tambah video dan apa yang Nisa tak suka, dia dah tersedia logo made with KineMaster, di mana jika anda nak hilangkan logo tersebut, anda perlu membeli versi penuh aplikasi ini di mana anda kena bayar. Bagi mereka yang pertama kali menggunakan KineMaster ni, mungkin anda perlukan sedikit masa untuk mengetahui apa yang anda perlu buat terlebih dahulu. Bagi Nisa, first Nisa akan nampak ada banyak butang, di mana butang-butang tu agak canggih sedikit berbanding aplikasi suntingan video asas yang ada pada telefon pintar. Tekan pada bahagian media itu dan anda boleh lihat di mana untuk dapatkan anda punya video dan sebagainya. Dan anda, jika anda sudah ada video yang tersedia, anda boleh teruskan edit. Apa yang saya suka pada aplikasi KineMaster ini, dia punya font ataupun pilihan tulisan itu ada pilihan-pilihan yang agak cantik, ada text transition yang cantik dan ada yang berdasarkan beberapa tema. Dan saya suka di mana ianya memberikan, orang kata apa, pengalaman editing video yang kita rasa macam kita edit dekat komputer riba. Apa yang Nisa suka pada aplikasi KineMaster ini adalah apabila kita meletakkan teks, kita boleh besarkan dan kecilkan seperti yang kita mahu dan letak di mana-mana bahagian di mana kita hanya perlu drag tulisan tersebut untuk ke atas, ke bawah, ke tengah dan sebagainya. Kalau macam dekat iMovie tadi, kalau teks tu sudah pun, orang kata apa, templatenya di tengah-tengah, maka di situ sajalah ia akan muncul. Dan untuk aplikasi KineMaster ni, kita boleh drag tulisan tu nak bermula daripada mana ke mana. Aplikasi suntingan video ketiga pilihan Nisa adalah Cuff. Aplikasi Cuff ni sebenarnya sekali pandang, bila kita sekali buka, memang sangat-sangat mengingatkan Nisa kepada aplikasi iMovie tu tadi sebab segala-galanya hampir serupa dan dia punya butang-butang pun agak lebih kurang sama dan cara untuk memasukkan media serta audio dan menyusun anda punya video tu semua lebih kurang je. Dan sama seperti aplikasi suntingan video yang lain, ini adalah sangat asas dan sangat mudah dipahami mesra pengguna serta anda boleh meletakkan filter-filter untuk setiap footage anda, meletakkan lagu dan sebagainya. Okey, untuk suntingan video, anda boleh pilih format video anda di mana anda boleh edit untuk bentuk petak ataupun untuk bentuk asal melintang dan juga untuk format menegak.
Bezanya aplikasi Cuff ini berbanding KineMaster dengan iMovie, mungkin ianya tidak se-advance ataupun tidak secanggih KineMaster, tetapi lebih kurang iMovie, tetapi kekurangannya ianya tidak boleh meletakkan teks. Jadi jika anda hanya mahu menyusun media, menyusun material anda dan letakkan muzik, ini adalah aplikasi simple, aplikasi ringkas untuk anda gunakan. Jika anda ingin menambahkan teks, anda boleh gunakan iMovie sekiranya anda pengguna peranti Apple. Dan jika anda inginkan suntingan yang lebih ke hadapan sikit, lebih advance, anda boleh cuba KineMaster. Ada banyak lagi aplikasi suntingan video di luar sana yang Nisa rasa digunakan oleh ramai orang, tapi ini adalah tiga aplikasi yang Nisa pilih, yang Nisa guna dan Nisa rasa agak mudah untuk orang ramai belajar menggunakannya dalam masa yang agak singkat. Sekian pilihan Nisa kali ini. Jadi kongsikan bersama Nisa apa aplikasi suntingan video pilihan anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Bertemu lagi ke segmen akan datang. Saya Nisa K. Yosh!